Orasi 3 menit karya Karina Dia Rahmawati. Jerita meringis terdengar begitu jelas. Takbir terdengar dengan nada yang gemetar ketakutan. Ia berlari menjauh dari ancaman terkaman ledakan. Dunia gempar karena pasukan baja hitam membabi buta. Di tanah Palestina, peluru itu menusuk ke dalam organ tubuh yang sedang bertaruh nyawa melindungi dirinya dari bedebah yang berani mengotori tanah Palestina. Dawai ini kupetik dengan perlahan dan membaca dengan lantang. Mengingat Palestina berlumuran darah, kehilangan sanak. Melihat mereka yang sedang tertidur lelap, kau musnahkan mimpinya. Kau musnahkan semuanya. Aku yang hanya terdiam, yang hanya bisa membacakan sebuah rangkaian kata ironi untuk mengenang, memberikan cambukan meresapi perasaan peristiwa yang terjadi di Palestina. Ya Allah, rencana apa selanjutnya akan terjadi? Mengapa takdir harus seperti ini? Siapa yang tak rela melihat umatmu sedang bersujud dan berbisik kepada bumi, mati ditembak? Lindungilah mereka, ya Allah. Kasihanilah mereka. Umatmu yang selalu mencoba menjadi suri, tauladan, dan taat kepadamu. We will not schools, but our spirit will never die. We will not go down. Gaza tonight.